sini juga sudah dijelaskan bagaimana sih cara aktivasi e-card-nya untuk Duvansi World ini. Ini bisa kita lihat ada barcode-nya ya, ataupun kita bisa klik di web itu bit.ly/e-card-mas. Caranya masukkan nomor tiket, kemudian di sebelah sini nih pada tiketnya. Setelah itu masukkan data diri kamu dengan benar di e-card dan kirim ke email ya. Nah, seperti ini caranya. Setelah itu yang ketiga, sekarang foto wajah kamu, pastikan wajah kamu jelas terlihat di foto. Klik tombol kamera untuk foto. Nah, seperti ini. Kemudian terakhir ini, selamat. Annual pass kamu sudah jadi. Kemudian ini masuknya ke email ya, jadi bisa langsung di email teman-teman semua.